Yeay, akhirnya kandang ayamnya sudah jadi, teman-teman. Kandang ayam Upin Ipin. Upin, kapan kita pelihara ayam? Kandang ayam sudah jadi. Tapi, kita pelihara kucing aja, Papa. Hah? Terus pelihara ayam? Kalau pelihara ayam, dibatalkan aja. Waduh, kenapa bisa begitu? Karena Opa tadi beli kucing di pasar, Papa. Duh, mana kucingnya? Papa tidak lihat dari tadi. Itu, di situ, Papa. Mana-mana? Kita cari kucingnya dulu, teman-teman. Waduh, betul sekali, teman-teman. Ada kucing di sini, astaga. Berarti, bagaimana ini, Pin? Cepat, kasih kucing itu makan. Iya. Aduh, makanannya ada di mana lagi? Di sini. Oh, yang ini? Iya. Terus, ini kan kosong. Itu di sana ada. Waduh, ternyata di sini makanan kucing, guys. Kita tidak jadi pelihara ayam. Padahal aku mau pelihara ayam warna-warni, guys. Dan bebek warna-warni. Sudah, Papa? Belum. Ini Papa sudah ambil makanan kucing di dapur. Iya, cepat. Kasih makan kucingnya, Papa. Kasihan. Iya. Kita taruh di sini makanannya, guys. Oke, mana kucingnya? Kucing, kamu di mana? Ini sudah ada makanan. Oh, kucingnya keluar dari bawah kursi, guys. Mantap sekali. Kucingnya sudah dikasih makan, Papa? Sudah, Upin. Aman. Kucingnya sudah kekenyangan. Makan, Upin. Papa mau mandi dulu, ya. Sebentar dulu, Papa. Sebentar. Ada apa lagi? Tolong bersihkan kotoran kucing juga. Waduh, di mana? Itu di dekat pintu, Papa. Pintu depan. Oke. Aduh, gara-gara si Upin pelihara kucing, kita jadi repot, guys. Katanya di sini, aduh, betul sekali, teman-teman. Di sini ada kotoran kucing. Wede, ayo kita bersihkan. Aduh, bau sekali, guys. Oke, buang. Oh, selanjutnya kita taruh di sini, guys. Oke, tempat kucing berak lagi nanti. Aman, teman-teman. Rumahnya si Upin sudah bersih dari kotoran kucing. Upin? Ya, Papa. Waduh, sebentar dulu. Kenapa kamarnya Opa berantakan, guys? Astaga. Aduh, berantakan sekali. Ada apa ini? Waduh, di situ ada kucing, guys. Berantakin kamarnya Opa. Astaga, cepat. Kita tangkap kucing ini. Aduh, kucingnya lari, guys. Kita rapikan dulu kamarnya Opa, guys. Ih, bantal guling berserakan. Ini apa ini, teman-teman? Ini bantal juga. Wah, ini tasnya si Jack. Aduh, dicakar-cakar sama kucing, guys. Ada bajunya si Jack juga. Aduh, kasihan. Kita rapikan, lalu kita kejar kucing. Mana ke kucing? Waduh, siapa itu turun dari mobil bus tayu, teman-teman? Waduh, itu kan si Jack. Jack, kamu sudah kemana aja? Aku sudah pergi ke kolam, Papa. Menggunakan mobil tayu. Waduh, keren, teman-teman. Cepat kalau begitu masuk. Iya, Papa. Ini sudah malam, guys. Ih, bus tayunya langsung hilang, guys. Misterius. Astaga. Bagaimana ini, teman-teman? Ayo kita masuk juga tuh, guys. Masuk. Cepat. Waduh. Cepat, Jack. Bobo, Jack. Tapi, Papa, aku mau minum dulu. Minum susu, Papa. Aduh, kamu mah sudah besar. Masih aja minum susu. Papa ini ketakutan karena mobil tayo yang kamu naiki tadi tiba-tiba menghilang. Begitu, kah? Iya. Tapi, Papa, aku mau minum susu. Iya. Tunggu. Untung Bayi Sultan sudah bobo, guys. Oke, kita ambilkan si Jack susu, guys. Susunya perasaan di sini, guys. Oh ya, itu dia, teman-teman. Oke, selanjutnya kita taruh di sini. Lalu kita kasih si Jack. Jack, ternyata kamu masih punya jatah susu. Asik. Aku bisa minum cucu. Cepat minum. Dan langsung bobo, ya. Iya, Papa. Tenang, aku langsung bobo. Awas kalau tidak bobo. Iya, Papa. Tenang aja. Kamu belum bobo? Belum bobo. Kenapa kamu belum bobo? Ini karena pepesku coklat. Aduh, ini harus diganti, guys. Ayo kita ganti dulu. Astaga. Pantas saja, teman-teman. Ih, kotor sekali, teman-teman. Aduh, bau juga, guys. Kita buang di sini, ya. Oke, buang. Oke. Oke, mantap, teman-teman. Lalu kita cuci tangan di sini. Oke, kita cuci. Cepat, Papa. Iya. Aku takut. Iya, makanya ini Papa masuk. Tapi aku kedinginan, Papa. Malam ini dingin
sekali. Oke, kalau begitu papa ambilkan selimut. Tenang, tenang, tenang. Oke, cepat, cepat, cepat. Kita ambilkan selimut supaya bayi Sultan cepat bobo. Aduh, pakai baju aja dulu ya. Baju tidur, bintang dan bulan. Iya, papa. Iya, iya, iya. Pakai baju tidur. Mantap, teman-teman. Si Upin jadi ganteng.